sama gue Ali Rais di channel film terlengkap dan terupdate apa lagi lu bukan di HSR Wheel. Kali ini gue lagi pengen gerbek ini nih. Ini salah satu toko velg second yang ada di Bintaro. Ini cukup banyak banget, pilihannya lengkap juga. Dan yang tentunya fasilitasnya juga lengkap nih. Ada spuring juga, balancing juga, dan lain-lain juga. Udah deh, tanpa buang waktu lama lagi, kita langsung gerbek aja. Dan gue sekali lagi ingetin, velg-velg yang akan gue tunjukin di video ini itu hanya ada cuma satu set doang. Jadi kalau emang kalian suka, kalian langsung aja hubungi nih, nomor di bawah sini nih. Bursa velg Bintaro ya? Apa sih namanya? Galeri Second Bintaro. Velg Second Bintaro, VSCB. Galeri Second Bintaro. Galeri Second Bintaro, GSB. Ini ada alamatnya di bawah sini, langsung WA aja. Bang, gue mau yang ini bang. Oke? Yaudah, ini kita sekarang mau Bang Ipul, sehat Bang Ipul? Siap, alhamdulillah Bang, sehat. Oke, mantap. Langsung aja kita bongkar nih. Velg-velg terdahsyat yang ada di Galeri Second Bintaro. Galeri Second Bintaro nih, coba kita lihat nih ya. Dari depan nih, gue lihat nih, depan mata gue nih banget nih. Dia tadi menggoda iman gue nih. Ini ring 15 ya? Ring 15 bang. Ring 15, lebarnya belang, ini HSR apa ya? Lupa. Formula. Ya ya, HSR Formula. Lebarnya belang 78 ya? 78. Biasanya buat mobil apa nih? Jazz ya? Masuk, Brio. Jazz, okay. Brio juga masih masuk. Terus apa lagi? Calya. Calya, Agya, Agya. Agya masuk. Terus Avanza. Avanza masuk. Avanza bannya cukup ya? Kurang. Bannya kurang nih, bannya kurang tebel. Tapi nanti bisa di, ini ya? Diganti bisa. Bisa diganti bannya bisa, ya? Bang. Bisa diganti juga nih, kalau lu mau velgnya Avanza juga bisa masuk lah. Pokoknya velg-velg mobil dengan PCD 414 bisa nih. Nah, selanjutnya ini juga kayaknya speknya sama ya. Ini HSR apa, Bang? Ini HSR... bukan. Bukan ya? Apa ya? Cobror, Cobror HSR. Cobror ya? Cobror, oke, ini sama nih speknya 15, lebar 7, lebar belakangnya 8. Belakangnya 8. Ya, kalau ini bannya udah cocok nih buat Avanza nih. Berapa nih? 205.50. Udah masuk nih buat Avanza Xenia. Old bisa masuk. Berapa duit nih, Bang? Yang ini dulu. Itu 5 juta ban velg, Bang. 5 juta? 5 juta. Nego ya? Nego dong. Nego ini tapi mulus lu sih, Bang. Mulus banget sih velgnya sih. Velgnya masih mulus ya, cuman ada ini Bang tinggal dipolis dikit ya. Iya, ya. Dipolis dikit bisa wajar. Ini. Bannya juga masih lumayan tebel ini, bisa dipakai 2 tahun ini. PHI asal era ya. PHI yang ini. Fortium sama harganya, Bang. Oh, sama harganya sama harga 5 juta. Harga sama iki, sama. Ini 5 juta nego kan? Nego, nego. Negonya langsung di sini ya. Langsung di sini sama langsung aku, aman. Ya, di Bintaro. Nego langsung Bintaro. Oke, ini ring 16. Ring 16. Oke, ring 16 ya. 16 lebar 7. 7 nih. Rata. 7 rata. 414. Berapa duit, Bang? Ring 16, Bang. Ini 5,5. 5 juta setengah ya. 5 juta 500. Beda kopek ya. Beda kopek, Bang. Ini bannya Forcium Octa 195.50 buat Brio masih masuk. Pas. Brio aja masih masuk, bannya juga masih cukup tebel. Komponennya juga masih nyala. Ini kayaknya tahun baru. Masih, ya? Bang. Tahun 2021. 2022 bannya cuy. Masih gres nih, pantesan nih. Iya. Ini juga sih. Ini juga masih gres-gres banget. 2022 bannya. Oke, terus kita lihat ada apa lagi. Ini di atas nih ada beberapa biji nih. Ini Siak nih. Siak. HSR Siak ring 16 lebar 7. Iya. Isi di 500 514 ya. Benar. Bannya udah pakai 205.65 buat mobil apa nih, Bang? Xenia baru, Avanza baru masuk. Xenia baru, Avanza baru, apa lagi? R3 expander, ya? expander masuk. Expander tapi kekecilan ya ring 16 ya. 16 juga kekecilan. Expander iya. Lama paling. Expander yang lama masih bisa sih. Iya. Apalagi Bang, lubang 5. Sienta ya. Sienta ya, Sienta masuk. Masuk bannya. Bannya masuk. Masuk ya. Masuk gitu. Sienta. Cakep nih. Pas siap. Mulus banget velgnya ya Allah. Apik banget yang punya ini. Apik iki, Bang. Berapa duit ring 16 nih? Ini ban velg 6,7. 6,7. 6,7. 6,7 ring 16 sudah dapat velg sama ban. Barunya mungkin sekitar 11 ya? 10-11 ya? Ya, 10-11an. Iya, tergantung. Nah, ini selanjutnya ini HSR Minas. Minas. Ya Allah, ini velg yang gue pake ini padahal. Masih ada buat Obri. Ring berapa ini? 16? 16. 16 lebar 7. Offsetnya 42? 42. 42, bener ya? Wih, bannya masih inflong banget ya. Yokohama, bannya. Bannya Yokohama. Blue Earth Yokohama 225.55. Bih, cakep ring 16. PCD 500 514. Oh, sama. Avanza Xenia ya, ya. Pokoknya mobil 500 514. Berapa duit nih, Bang? Ini 7 juta, Bang. 7 juta? Heeh. Ini bannya Yokohama loh. Iya. 7 juta? Heeh. Buset, masuk. Bannya juga masih kinis-kinis banget. Wala, Yokohama mah masih oke okay, kan? Buset dah. 7 juta doang? 7 juta, Bang. Ini kalau bannya aja nih, gua kasih tau ya, bannya aja nih harganya satunya mungkin sekitar 1,5 ya. Iya. Barunya ya? Ya dapat bannya doang kalau baru. Bannya doang baru 1,5. Berarti kalau beli 4, 6 juta. 1 juta dapat velg. 7 juta masih bisa nego. Lu langsung datang aja ke sini untuk negonya. Ya. Oke, terus kita lihat lagi apa nih. OEM apa nih? Expander.
OEM expander. Berapa nih sih Bang kalau OEM OEM gitu? Ini 5,5. 4,8 dapat. 4,8? Iya, dapat. Oke, 4,8 juta udah dapat nih buat teman-teman, siapa tahu yang pakai expander pengen nyari standarannya bisa. Ya. Itu juga ada standaran Rocky ya. Rocky. Ya, Rocky, Rocky itu masih tebel juga ban-ban ini. Baru 2022 juga itu, Bang. Berapa? Itu 5,5, Bang. 5,5. Rocky. Itu 5,5, ini 4,8. Ini HSR lagi nih. Oster. Oster. Ring 17. 17 ya, 17. Ya. Bannya 22555. PCD 5x114 ya? 114 ya. 114 ini berarti maksudnya expander nih. Expander, Benzina, Innova, CRV, Innova. Innova masuk, juga masih masuk ya? Masuk, masuk. Ring bannya. 17. Bannya juga udah tebel nih, 22555. PHI. PHI. Oh, masih nyaman. Nyaman masih ya? Nyaman. Bontingnya masih nyaman lah, bannya tebel banget. Nyaman, ini 55. Tebel. Berapa duit, bro? Ini 6,5 juta. 6,5 juta. Ini 17 ya? Ya, 17. Oke, ini sampingnya Tokyo, HSR Tokyo, Tokyo 18. 120-100 ini di sirinya. 120? 100. 500-520? Iya. Buat BMW E36 nih masuk nih. Masuk, Bang. Kayaknya nih offsetnya berapa nih? E-nya 35. Nah, ya. Cakep. 500-520, ring 18, lebar 8. Bannya udah 235-40. Pas. Ring 18, 6. Pas banget, anjir. Mantap. Mana kita lihat? Iki, Bang. Pas tenan iki, Bang. Oh, tahunnya, tahunnya. Tahunnya kita intip dulu ya. Iki, Bang, 2021. 2021 akhir ya. Akhir 45. Wah, berarti baru setahunan bannya, tapi masih tebel ini. Masih tebel banget. Bintik, berapa, Bang? Bintik bukannya tebel lagi, Ki. Iya loh, ini masih ada. Ini kalau teman-teman bisa rasain ya, ini masih ada jarum-jarumnya ini. Jarumnya iki, Bang. Apa namanya? Bulu-bulu nek. Bulu-bulu nek. Masih ono. Piro? Iki 7,5, Bang. 7.500 sudah velg sama ban. Sama ban. Wah, velgnya juga sumpah masih kinyis banget. Mulus, enggak ada lecet kalau ini. Enggak ada baret. Ini semuanya sama, Bang. Sama, Pak. Bang. Satu set semuanya manis semua. Manis semua, tinggal pasang WP. AP full 7,5 juta bisa nego langsung datang ke sini, Galeri Second Bintaro. Galeri okay. Second Bintaro. Lanjutnya ini aftermarket nih, racing. Ring 18 juga, 514 berapa duit? 14 ini 4,5 aja. 4,5. Yo. Jauh. Oke, jauh. 4,5. 4,5 aja. Tapi emang bisa dilihat sih pertama dari kualitas velgnya. Yeah. Ini velgnya juga udah lumayan parah, tapi masih bisa banget ini dikinclongin. Bisa. Terus yang kedua dari faktor bannya. Mm-hmm. Ini bannya udah pecah-pecah nih. Bannya ya bonus ya, lah. Kan? Bannya bonus lah, ini hitung di velg aja lah bannya bonus. Tapi masih masih bisa dipakai tapi masih. Agak berbahaya sih. Ya, kalau mau ganti lah ban ini. 4,5, 7,5. 3 juta selingnya. Ya wajar sih, wajar lah. Ini kan dapatnya 4 loh. Dapat 4. Satu set 4 velg, 4 ban loh. Iya. Oke, terus yang kita ini nih. Mid 07. Mid 07. Iya kan? Mid 07, ring 18, lebar 8. Di sini 500. 5,114. 5,114. Nah ini cocok buat ini nih, expander yang pengen bikin model-model off-road gitu. Manis nih. Bannya juga udah tebal, 23,550 nih. Innova nggak masuk nih mentok ya? Masuk. Masuk ya? Masuk. Masih masuk apa? Ya? Aman, Bang. Ini nih model off-road. Ini velgnya ya baret-baret pemakaian ya kan. Tapi kapan? Ini Bang, ini kayak gini bisa ditemin lagi ya? Bisa, Bang. Ini bisa mulus lagi kalau. Pokoknya pasti bisa mulus lagi ya? Bisa. Mulus okay. Lagi, Bang. Berapa duit nih, Bang? 18. 7,5. Ini. Sama kayak ini nih. Iya. 7,5. Ini bannya masih lumayan tebal sih. Cuman kayaknya tahunnya 2020 kayaknya ini. 2020 benar. Ya kan? 2020 akhir tahun tapi. Tahun. Bulan-bulan 10 2020 nih udah ketahuan. Tuh, ya kan komponennya udah mulai agak beda memang. Tapi masih bisa dipakai enggak, Bang? Masih. Masih. Gua enggak tahu ban itu sebenarnya expire-nya itu di 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun. 4 tahun. Normalnya ya kan kalau misalnya masih enak dipakai. Gitu. Tapi jangan udah lu pakai 4 tahun ternyata getas-getas masih dipakai nih kayak gini-gini nih. Ntar kasih lihat nih, ini udah, ya menurut gue sih udah gak layak sih. Makanya layak tadi ya. Kan abangnya juga bilang kan, anggap aja bonus. Bonus aja, Bang, aman, Bang. Ya kan, Bang. Jalan deket-deket doang sih gak apa-apa. Yang penting kalau jalan-jalan jauh, jangan lah. Jangan, Bang. Ganti yang lebih mumpuni lah. Ini HSR okay. Sekati ya? Sekati ya, benar, Bang. Sekati ring 20. 20. Ring 20 lebar? Lebar 8,5 kalau ini. 8,5. Ya, Sekati. Bannya 245, 35. Buat mobil apa nih, Bang? Camry. Oh, 514. Buat Camry, Civic. Masuk. Accord, Bang. Accord. Dapat masuk, Bang. Apa lagi? Altis enggak masuk. Altis ya, jangan. Jangan, Bang. Kegedean. Kalau Camry masih masuk. Camry Civic kemarin. Camry Civic masih masuk ya. Oke, berapa duit nih ring 20? Ini 8,5. 8,5 nih bannya masih tebel nih.
Bannya 2022, Bang. 2022 apa nih? Heeh, iki, Bang. Bannya 2022, Cok. 2022, Bang. Akhir. 45 35 ya. Berapa duit? 4,5. 8,5. Oh, 8,5. Maaf ya. 4,5 velgnya doang ya. 8,5. Ini velgnya juga masih mulus banget tuh, hampir enggak ada dent. Polisnya juga masih bagus. Enggak ada jamur, enggak ada apa. Enggak ada jamur, enggak ada apapun. Cakep nih 8,5 juta. Coba kita lihat. Ah, nih. Ini, Bang. Ini gue lupa nih, apa ya? ASR Web. Oh iya, web, ring 18 ya? 17, Bang, ini. 17, bannya 215-45. Wih, masih mulus ya warnanya. Ini PCD berapa, Bang? 400 414. 205-50. Ring 17. Avanza ya? Masuk, Mobilio. Mobilio. Jazz masih masuk nggak ya? 205-45 ya? Masuk. Jazz masih masuk. Pokoknya mobil-mobil dengan PCD 400-414. Kijang juga masuk nih. Kijang ya, lucu. Kayaknya lucu juga lo Kijang, kayaknya pada model kayak gini masih manis tuh. Iya kan? Terus itu ada. Ini berapa nih? 17. Ini 5,5, Bang. 5,5. Hah? 5,5 udah sama ban ya? Udah sama ban. Bannya juga masih tebal. Nah, lagi coba kita lihat nih. Ini Bos. Ini apa nih? HSR apa nih? HSR Ilaga. Ilaga ring 20. Ring 18. Ya, 18 23555 PCD-nya 5 114. 8,5 9,5. Belang berarti ya? Belang iki, Bang. Buat mobil apa, Bang, bagusan nih? 235 ini bekas Innova iki, Bang. Kemarin, bekas Innova 23555 nih. Iya. Cakep sih modelannya, cuman ini Innova. Emang agak grepes-grepes ya, tapi ini ya. kayak gini nih, gua kasih tau ya, teman-teman. Ini kalau misalnya kalian ada deal, kalian bisa minta tolong dari pihak tokonya untuk, Bang, gua pengen dirapiin, Bang. Bisa. Bisa mulus lagi. Bisa mulus lagi. Mulus kena biaya enggak? Enggak lah. Enggak kena biaya, Bang. Enggak kena biaya. Cuman emang, Bang, kenapa enggak dimulusin dulu baru ditaruh? Nah, jadi kita tuh pengen kasih lihat kondisi faktanya itu seperti apa. Ya, realnya tuh seperti apa sama kalian. Benar. Jadi, oh, velgnya kayak gini gitu. Jadi nanti setelah dibagusin, ya teman-teman jadi bisa lihat nih perbedaannya kayak gimana gitu ya. Ini kan kayak udah mulai, ini bekas lem nih, bukan jamur ya. Bukan jamur. Ini bekas lem, ini mah tinggal dipoles-poles aja selesai nih. Poles lagi. Berapa duit nih, Bang, ring 18? Ini ring 18, Ilaga 7 juta, Bang. 7 juta ring 18, bannya juga masih layak pakai lah. Masih. Ya, sekitar 75% lah. Cuman nih komponennya udah agak keras kayak tahun 2020 nih. Aneh ya, yang kelihatan di belakang, udah. Biarin, iya, ini Bang. Kayaknya sih 2020 nih. Kelihatan nih dari sini. 2015 malah lagi, Bang. Apanya? Bannya, Bang. Bannya 2015? 2015 sih, Bang. Bonus lah. Iya. Bonus. Ya kalau dari segi, ntar gua akan bahas ya. Tapi kalau dari segi, apa namanya, ketebalan sih. Ketebalan. Ini masih layak gitu ya. Cuman gua nggak tahu komponen ini sudah 2015. Iya. Berapa? 7 juta. 7 juta ring 18 tuh. Masih bisa lah, mungkin pakai 6 bulan, asal deket-deket ya, jangan jauh-jauh. Ini juga ada nih untuk Rasta ya. Rasta. Ring 17. Ini lubang berapa nih? 6. 6139. Ini masih ada. Berapa duit nih, Bang? Ini ban velg Yokohama ya? Yokohama, Bang. Geolander Yokohama, Bos. Berapa? 9,5 ini, Bang. 9.500. Ya? Ini bannya masih bagus banget loh, Yokohama. Wah, copotan ini bannya, bintik-bintik. Masih ada apanya, Bang? Masih ada jebut. Masih ada rambut. Rambut. Masih ada rambut, bannya berapa? 9.500. Ya Allah, ini bannya aja satunya udah hampir 2 juta lebih, Bos. Yo. Bannya tok ya. Kalau baru nih, kalau Yokohama. Oke. Mana lagi nih kita lihat. Itu tuh buat BMW ya, Pak? Mercy? Mercy ring 19. ASR AMG ini ya. ASR 235-245. Oh, belang ya, bannya. Belang. Berapa duit nih ring 19? Ini 8 juta. 8 ban juta, velg. Bos, dapat 4 velg, 4 ban. Yep. Bannya juga Acelera PHI. Acelera PHI. Masih tebel loh, ya kan? Ya, komponen masih juga nampak, masih nampak ininya, Pak, semua. Iya, track wear indication-nya juga masih kelihatan. Berapa? 8 juta. 8 juta. 8 juta, Bos, buat Mercy lu makin ganteng. Ini apaan, Bang? Ini Rotembuk. Aftermarket ya? HSR dong. Oh, HSR juga. Nah, ini velgnya tok ya? Velgnya doang. 4 juta. 4 juta? Iya. 4 juta ring 18. Lebar 8,5, 5,114. Cakep ini. Terus ini, aduh, sayang banget ini velg mulus-mulus gini ya. NX series ini apa, Bang? Di Hilolo ya? Hilolo. Hilolo ring 18. Iya. PCD-nya berapa ini? 5,114, 5,100 ini. 500, 514. Iya. Berapa ini? Velgnya tok? 4,5. 4,500. 4,500. Hampir setengah harga ya. Hampir. Hampir setengah harga. Hampir setengah harga. Tapi jujur, boy, ini masih kinclong banget nih. Enggak bohong gua.
lu kalau pakai mobil-mobil PCD 5x114 lah, 5x100 nih, T18 bagus nih ya, untuk Innova masih bagus banget ini. Tinggal cari bannya aja nih. Ini standarnya apa sih, RV ya? HRV. HRV. Berapa duit? Ini 3.500, Pak. 3.500. Ini sampingnya? Ini HSR. HSR lama apa ya? Iya, ini model lama ini. Tuh, iya kelihatan. Lupa, ini berapa, Bang? Ini. 2,5, Bang. 2,5. Ring 18 ya, 17. 17, Bang. 17. Tapi emang ini warnanya udah agak kacau sih ya. Iya. Warnanya. Tapi masih oke lah. Ini kayak gini sih gue preferen kalau misalnya lo mau beli nih, minta di repaint. Iya. Ya, ya. Nah, tapi ini kan kalau pinggirnya nih, lipsnya nih masih bisa di repolish nih. Ya. Masih bisa dikinclongin lagi. Nah, kalau dalamnya ini menurut gue warnanya juga udah lumayan rusak. Jadi mendingan di repaint aja, dicat warna aja. Lu mau warna apa? Mau warna hitam kayak biru kayak di sini juga bisa. Bisa. Bisa ya? Bisa. Ini diamond. Diamond. ASR diamond. Ring 17. Ring 17. Aduh, masih mulus. Berapa duit nih? Ini 3.500. 3.500. Ayo gas. 500. Gas kan VCD 400, 414. 414. Ini ring 15. Oh, HSR. Ini 15 ya? Tore. 15 ya? Ring 15. 15 ini lebar 7 rata. Lebar 7. VCD-nya 5x114 buat mobil apa ya? R3 lama. R3 lama ya, masih 5 dia. Ya. 3 lama diturunin ke 15 bisa. 15. Terus ada velg-velg itu. Ini berapa? Ini 3 juta. 3 juta. Oke. Okay. Nah, selanjutnya ini di bagian luar juga masih ada ini. Aduh. Rai S3 ini. S3. Velgnya siapa ini, Bang? Itu pembalap terkenal itu. Pembalap. Siapa namanya? Akbar Aisyah. Akbar. Jago dia. Mas Akbar. Mas Akbar. Mas Akbar. Jago itu, Bang. Lapang ngepot-ngepot ya. Ini Rai S3. Rai S3. Gua seneng deh. Waktu gua nikah dia datang. Dia datang. Iya. Keluarga kayaknya, Bang. Berapa duit ini? Ini 4 juta. 4 juta ring 18. 18. 414. Iya. Ayo yang punya Toyota Race atau Rocky. Ya, Rocky. Masuk nih ke mobil kalian. Oke, okay, boys, kita dulu video kita nyari velg-velg second-nya di Galeri Second Bintaro ya, GSB. GSB. Nanti ada toko dan ininya. Nanti kalian bisa ketemu Bang Ipul. Pokoknya kita pasti akan memberikan barang-barang yang terbaik lah. Kalaupun memang teman-teman juga bisa lihat langsung kondisinya seperti apa sebelum di repair. Sebelum di repair. Jadi teman-teman tahu, oh memang aslinya memang velgnya masih bagus. Atau aslinya, oh ini warnanya udah agak-agak kusam. Atau ada dendennya, itu nanti bisa kita perbaiki. Ya pasti kita pengen kasih kualitas yang terbaik buat teman-teman ya. Jadi jangan lagi ngomong masalah ini. Ya kan? Apa itu, Bang? Cuan. Ya kan? Ibaratnya kalau yang baru masih, waduh, belum dapat nih uangnya, ya udah cari yang second dulu nggak apa-apa. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Gua di rest dulu diri, jangan lupa ingat saya latihan. HSR. Selamat siang.